Dia di Andres Caca tuh apa? Pernah ya? Enggak gitu. Pernah ya? I love you. Do you want to be my girlfriend? Alright, sekarang masuk sesi selanjutnya, Cak. Kita udah gak butuh lagi setuju atau tidak setuju. Okay. Kita sama-sama ambil kartu baru lagi. Okay. Terus, ini aku ke kamu, ini kamu ke aku. Mm-mm. Ladies first di mana-mana. Oh. Berarti aku yang nanya, kan? Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lihat aku baik-baik. Kapan terakhir kali kamu bohong sama aku? Bohong sama kamu? Gak pernah aku bohong sama kamu. Enggak, emang kamu pernah ngerasa aku bohongin? Enggak sih, kan aku nanya? Iya, enggak, enggak pernah. Masa? Iya. Kok enggak pernah? Enggak pernah. Enggak ada jawabannya? Jawab dong. Ya emang, enggak pernah. Yang jujur. Jujur, aku selalu jujur. Gitu. Bohong. Kapan aku bohong sama kamu coba? Enggak tahu sih. Pernah ngerasa dibohongin ya? Enggak sih. Enggak, berarti aku jago bohong ya? Enggak lah. Bukan? Enggak. Berarti enggak pernah? Enggak, aku enggak pernah. Sama sekali? Enggak. Bohong, mau bohongin kamu apa? Iya sih. Pernah bohong tapi iya. Oh. Beda hal. Gue sekarang. Ya, baiklah. Lihat aku baik-baik. Lihat aku. Aduh. Lihat, lihat aku. Takut. Lihat. Lihat mataku. Lihat. Buat kamu, aku tuh apa sih? Kamu adalah someone who is quite important to me, very important to me. Kamu ada di garis terdepan orang yang support aku. Kamu orang yang ngerti aku, dan kamu Andres. What? What is? Dalam, ini lihat-lihatan semua ya? Oh, iya. Oke, okay. Lihat aku baik-baik. Lihat aku baik-baik. Lihat aku baik-baik. Apa kata mama kamu tentang aku? Sopan. Hal pertama dibilang sopan. Anaknya manis. Terus, humble. Ya, kalau ingat tiga hal itu. Beneran? Iya. Yeay. Makasih Tante. Oh, udah langsung yang lain. Aduh. Begitu reaksinya. Serem banget ini. Seriusan. Lihat aku baik-baik. Kan kamu bilang tadi kan kamu suka kejujuran. Kamu mau orang jujur sama kamu, begitu pun juga kamu jujur sama orang tersebut. Kamu pernah gak baper sama aku? Pertanyaan itu doang. Baper dalam hal apa aja? Baper sama kamu. I think you know the answer. Nggak tahu aku. Soalnya aku nggak peka. Sebenarnya. Kayaknya mau call friends atau 50-50? Iya, boleh. Gimana nih? Just by staring at me, you know the answer. Mereka nggak tahu jawabannya. Mereka mau tahu jawabannya langsung. Emang harus dijawab, kayak cuma lihat aku baik-baik doang. Pertanyaannya. Ada pertanyaannya ya. Kan, Bo. Udah. Baper sama kamu. Gini. Iya. Dia lagi nyari buat ngeles nih anak. Enggak ngeles. Gimana ya kata-katanya? Tuh, muka kamu merah. Kan? Masa? Blush on. Ini samsuri. Iya, bisa baca kok, tenang. Pernah atau enggak? Kamu pernah gak baper sama aku? Ya keburu ajan, Cak. Iya. Apa? Azan. Apa? Enggak. Yaudah, iya. Pernah. Kapan? Lu kan itu doang jawaban. Oh, iya. Ya udah biasa aja dong. Kamu sih. Sebutin 3 kata buat aku. Tulus. Enggak neko-neko. Itu 4. Itu empat lah, tulus gak. Oh iya, tulus gak neko-neko. Terakhir. Apa ya? Tulus gak neko-neko.
sama kamu itu smart. Phone. Pen. Smart. Pen. Lihat aku baik-baik. Baiklah. Kamu paling seneng sama aku kalau aku? Kalau kamu nelpon. Kalau aku nelpon kamu? Kamu seneng? Seneng. Soalnya kan kamu gak pernah ngechat aku. Wah, kena lagi saya. Kurin lah. Yaudah, kamu jalan. Ah, gampang ini mah. Yaudah, sini. Lihat aku baik-baik. Ini udah lihat. Kamu paling kesal sama aku kalau aku? Kalau kamu galak. Iya. Aku gak galak, Pak. Galak kamu. Galak juga. Coba galak gimana ceritanya? Dia suka jutek. Gimana? Mungkin efek aku kemarin sempat ngilang deh. Dia jadi galak. Sebelumnya kaca. Iya, sebelumnya kamu tuh ibarat anak kucing yang apa? Short British gitu loh. Pendek. Yang short British gitu yang bulunya lucu-lucu gitu. Nama kucing ya, udah terus. Kamu sekarang jadi macan sekarang. Trio enggak? Lihat aku baik-baik. Ini seru banget coba. Kamu sih lihat aku. Aku tak rasa. Aku gak mau jawab ya kalau serem ya. Cuma ini serem banget. Cuma ini aduh horror banget. Bong. Asli. Aduh. Lihat aku baik-baik. Iya. Kalau aku nembak kamu sekarang, kamu bakal jawab apa? Aku jawab kenapa? aneh ini jawab kenapa? Kalau aku nembak kamu sekarang, kamu akan jawab apa? Why? Kok why? Gak apa-apa, aku butuh alasan aja. Halo. Kalau kamu nanya aku nanya siapa? Ini kamu jawab. Tapi jawaban kamu cuma kenapa? Kayak Caca, aku suka sama kamu. Kok bisa? Karena gitu. Kamu baik. Oke, makasih. Karena kamu perhatian. Makasih. Jawabannya apa? Iya, terima kasih. Emang gimana? Gitu. Jawabannya gitu? Gitu. Ayo, udah kamu. Ini aja deh. Ya, takut baik-baik. Takut gue diga gitu. Kenapa? Apa aku pantas buat kamu? Ya, lihat saya. Iya. Itu ada maknya soalnya. Gini. Apa aku pantas buat kamu? Kalau aku balikin, apa aku pantas buat kamu? Kan aku yang nanya, harusnya kamu jawab. Iya kan aku sekarang jawab. Kan kamu, tadi kan kamu juga jawab kan kenapa? Kalau aku nembak kamu, sekarang itu, aku balikin. Itu jawaban aku, ini kamu. Ya aku, let's say aku akan balikin. Emangnya aku juga pantas buat kamu? Emangnya aku pantas buat kamu? Gak selesai-selesai dong. Iya makanya. Yaudah. Mati iya gak? Pertanyaan. Jawabannya iya atau tidak? Apa kamu pantas buat aku? Aku akan ngomong ke diri aku sendiri lah. Apa? Karena aku pernah bilang aku lagi memantaskan diri. Karena aku ngerasa kayak minder aja. Why? Bukan kamunya gak pantas buat aku. Kayaknya akunya gak pantas buat kamu. Nih, dia mah gitu insecurean. Why? Why? Ya udah. Hanya aku dan Allah yang tahu. Gak dijawab nih. Kamu juga tadi gak jawab. Oh iya benar, impas dong. Yaudah berarti jawab sama jawab. Biar impas. Mana sih? Mendingan. Kok dia marah dong? Sabar dong. Sabar dong. Mereka udah bikin konten ya kan kita jawab. Kalau aku jawab apa tadi itu? Oke. Aku akan lebih memantaskan diri dulu untuk orang lain. Iya apa enggak? Itu jawabannya. Itu jawabannya? Iya. Terima gak ya? Terima. Terima gak jawabannya? Enggak diterima tuh katanya. Yes or no question loh ini. Apa? Udah tadi udah. Apa? Aku akan lebih memilih memantaskan diri dulu. Aku gak boleh pede bilang kayak lu gak pantas buat gue. Lu gak level sama gue atau apapun itu enggak. Tapi aku akan ngomong ke diri aku sendiri. Lu emangnya gue yang pantas buat lu. Kalau belum ya pantaskan dulu. Kalau sudah pantas, why not? Kenapa kacang? Baiklah, ya. Oke. Dah. Tuh, satu lagi. Enggak, bukan. Enggak, itu tadi yang punya kamu. Oke. Masalah yang tadi ghosting ya. Iya dong, boleh dong. Yang masalah tadi ghosting, kenapa harus ada yang menghilang? Kenapa harus ada yang pergi?
satu kan tadi kan ada prioritas, tapi juga ada aku bikin kata-kata kayak gini nih zaman aku dulu galau-galau SMA. Oke. Ini aku masih ingat banget quotes yang aku bikin. Bukan salahku, bukan salahmu. Hanya saja skenario Tuhan yang buat kita jadi jauh. Jadi penuh dengan quotes ya, dirinya. Kamu harus bahagia selalu. Jangan insecure-insecure lagi. Harus percaya sama diri sendiri lebih. Terus harus you have to realize that many people loves you and you don't have to be sad anymore. Oke. Buat Caca. Lihat sini dong. Dan yuk, aku lihat kok. Iya, oke. Buat kamu harus semangat. Ih, enggak boleh pakai kata semangat yang lain. Buat kamu aku salut sama kamu karena kamu hebat. Di usia kamu yang muda, kamu telah melalui banyak hal yang orang lain enggak bisa raih, tapi kamu bisa. Dan kamu juga harus percaya kalau kamu itu punya kapabilitas yang tinggi. Kamu itu jangan pernah ngerasa minder juga. Jangan pernah patah arang untuk terus berkarya. Karena kita gak bisa nyenengin banyak orang. Apapun itu, selama itu baik untuk dirimu dan orang-orang di sekitarmu, lakukan terus. Jadi keren. Makasih, Pak Duda. Anjay, mulu. Thank you, tas dulu dong. Thank you guys. Itu dia tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Andres Adelio Entertainment ya. Wow, itu YouTube saya. Thank you for watching this video. Seru banget, deg-degan banget. Always stay tuned on Asyab TV. Don't forget to like, comment, and subscribe. Don't forget to check out our YouTube channel, Samantha Sisa and Andres Adelio Entertainment. Bye-bye.